Nencak usung wiji bekiraya persoalan lingkungan anu kudu disanghareupan ku manusia, timimiti musibah alam tapi ke musibah anu mucunghulkeun balukar ka teledoran manusia. Mahasiswa anu mihat kalestarian alam rimbawan boga tarekah nguneangkeun tur numuhkeun kaat ka lingkungan keur barudak ngaliwatan kagiatan melak tatangkalan tur mersihan walungan Cikapundung anu dipapaisan ku runtah plastik. Alam jeung lingkungan teh titipan keur anak incu, kitu papatah anu remen kadenge ti guru atawa karuhun. Sanajan kitu kiwari reokneum warga nu mapohokeun alam jeung lingkungan hirup kumbuhna, dumeh kajongjonan ku kamekaran teknologi jeung kabudayaan modern. Kayaan sarupa kitu teh ditangkis ku kelompok mahasiswa nu kabengkeut dina MPKA Rimbawan. Sakumna anggota aktif kitu deui alumni nyieun tarekah pikeun nguniangkeun tur tanumuhkeun kahaat ka lingkungan ti anggal namula kalawan ngaubkeun kula warga tur tatangtuna barudakna anu kaasup usia dini. Dina eta kagiatan anu dilakonan di leuweuk Taman Hutan Raya Juanda leuweuk Dago Kota Bandung teh, sakumna mahasiswa umajak tur mapatahan barudak ngeunaan prak-prakan melak tatangkalan anu hade tur bener. Lianti babarengan melakeun tatangkalan eta barudak usia dini teh diajak pikeun sarendeg saigel maresihan walungan Cikapundung anu kaayaanana matak pikaluangan balukar rea runtah bacacar utamana runtah plastik anu dipiceun ku okneum warga anu henteu tanggung jawab. Bari diaping ku kolotna katut pangapingna eta barudak teh tembong sarumanget naker memeres walungan Cikapundung tina runtah plastik sarta baju urut anu kabawa palit dina walungan Cikapundung anu teweleh jadi salah saiji marga lantaran musibah caah. Bersihin sungai. Emang kenapa sungai ini? Kotor. Kotor. Dan banyak sampah. Enggak banjir dibersihin. Oh gitu. Jadi kita harus berusaha membersihkan sungai Cikapundung. Agar tidak banjir dan bersih terus. Ketua DP MPKA Rimbawan Nunu Setia nembrakeun pihakna ngahaja ngokolakeun eta kagiatan pikeun ngawewegan ajen inajen konservasi dasar kabarudak usia dini tianggal namula. Pihakna miharep eta kagiatan mampu ngatik barudak pikeun aub lebah ngajaga lingkungan. Jadi ini kegiatan MPKA Rimbawan yang ke-40 family gathering. Dengan family gathering ini kita melakukan dua kegiatan, yaitu melakukan penanaman dan pembersihan daerah aliran sungai. Nah, dalam family gathering ini keluarga masing-masing MPKA Rimbawan itu mengajak anak-anaknya untuk bagaimana caranya melakukan penanaman yang baik dan benar, memberikan pengetahuan bahwa dengan menanam itu kita akan memberikan nilai konservasi yang lebih tinggi bagi hutan dan kelestarian alam. Dan begitu pula dengan pembersihan daerah aliran sungai. Dengan hal ini, itu dapat membantu mengurangi resiko banjir yang terkena dampak dari banyaknya timbunan-timbunan sampah yang berada di sungai. Targetnya mudah-mudahan ini bisa menjadikan berdampak kepada semua, khususnya para pecinta alam dan juga pada masyarakat umumnya untuk selalu menjaga tidak membuang sampah sembarangan kepada aliran sungai, yang mana saat ini kita sudah peduli juga dengan menggunakan plastik, namun masih banyak yang artinya belum menyadari hal ini bahwa misalnya sampah ini tidak mudah untuk kita bersih. Eta ketak nguneangkeun sikep mihaat lingkungan ti bubudak teh henteu pamohalan nalika geus sawawa bakal dilarapkeun ku eta barudak anu boga ketak aktif dina ngajaga tur tangariksa lingkungan. Tangtuna barudak anu icikibung dina eta kagiatan positif teh pikeun saheulaan mapohokeun gadget anu kiwari jadi pasualan balarea. Yuana Kurniawan, Bandung TV.